Seorang bapa sempat menyelamatkan anak bongsunya dalam kebakaran di rumah mereka di Kampung Kuala Ibai, Kuala Terengganu pagi tadi sebelum dia meninggal dunia dipercayai akibat sesak nafas. Ahmad Fakhrul Razi Syafi'i, 45 tahun, disahkan meninggal dunia di laman rumah sementara anaknya yang berusia 3 tahun itu, Muhammad Akil Harith, berada dalam pelukan sambil menangis dalam kejadian kira-kira pukul 8.40 pagi. Mangsa yang merupakan timbalan Ketua UMNO Cawangan Kuala Ibai dikatakan lemas setelah terhidu asap tebal dalam kebakaran di ruang depan di tingkat bawah rumah kembar dua tingkat itu. Tadi saya mula-mula saya nak kerja ke 8.40 pagi. Saya tengok, tengok ada bakar. Saya ingat ke siapa. Lepas tu masuk dalam rumah ni sekejap. Cakap-cakap-cakap. Dah dengar pula. Ya, tolong-tolong dia. Lepas tu, di rumah ni kejap. Lepas tu dengar bunyi cimi dikat pecah. Lepas tu, tengok asap keluar banyak keluar. Lepas tu, saya pergi depan. Pergi depan saya tengok. Tengok dia bagi dah dengar. Lepas tu, angkat air tak pergi tengah tu. Ha? Bismillah lebih. Lepas tu lah. Pada api dah. Kita tengok mangsa tu keadaan dia betul? Ya, pucat. Dia bernafas lagi? Ha? Masih bernafas lagi ke dalam? Tahu. Kecil-kecil. Tak, tak. Anak dia tu? Anak dia tadi? Saya. Kita ambil anaknya buat di sini tu. Anak dia menangis ke sana? Anak-anak ni lah. Anak-anak ni. Tengok orang dalam rumah ni ada kau. Gila-gila. Kita tambah sikit. Tu. Banyak kali lah kerja kondal lagi. Haa. Atau air-air tengah tengok Gracias.